Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Hari ini hari Senin ya, tanggal 30 Agustus tahun 2021, akan diberangkatkan bis ALS Nopin 357 dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Bis ALS Nopin 357 dengan Cincu Bang Erwin ini ya. Menggantikan mendiang Bang Ucok. Ramai banget. Teringat Bang Ucok kalau naik bis ALS Nopin 357 ini ya. Setiap keberangkatan Bang Ucok pasti duduk di sini dan memberi apa maskernya selalu diolesi minyak kayu putih. Jadi teringat Bang Erwin. Iya. Halo Kopassus, ini Airline 357 mau landing, kasih parkir.
Terus itu marinir pakai seragam apa, itu salah lagi itu. Marinir pakai seragam apa, nanti salah lagi. Pak Ketua, ya. Untuk sewa hari ini sementara 5 orang, Pak. 5 orang. Terus untuk paket ada ya? Paket ada. Mudah-mudahan ya nanti jalan tambah. Amin, Pak Ketua. Iya, iya. Pak Ketua, ingat nggak ini 357 ini drivernya ya, Bang Ucok? Bang Ucok itu. Nggak nyangka ya, kan? Nggak nyangka ya? Gimana lagi nyawa emang nggak nyangka. Sampai umur itu udah tewas. Nggak ya. Nyangka, beritanya emang udah lama itu meninggal. Kan udah. Yang pasti, semoga Bang Ucok husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya. Saya pertama kali naik ini tadi merinding loh, Ketua. Masih ingat Bang Ucok? Iya, masih ingat Bang Ucok. Kenangan lama itu. Iya, jadi bagaimanapun Bang Ucok sudah bagian dari kota Jogja juga. Apa, kira-kira Pak Ketua reuni sama Bang Ucok gimana kira-kira? Jangan dulu, Ketua. Jangan. Pak Ketua, nanti repot cari Pak Ketua. Iya. Karakter Pak Ketua itu iya. Unik. Iya, iya. Masih mau reuni dulu gimana gitu. Masih banyak yang pengen dipu ya, oleh Pak Ketua. Pak Ketua. Iya. Apalagi kemarin ada malam-malam Pak Setiawan ada ya. Di sini berfoto sama Pak Ketua loh. Wah iya. Itu tanda bukti sampai sana udah jumpa Pak Ketua. Ya. Ambil fotonya Pak Ketua, siap Pak. Baik Pak Ketua, ya. Terima kasih. Oke, ya. Sehat selalu Pak Ketua. Amin, amin, selalu murah ya. Rezeki. Ya, amin. Amin. Info dari Pak Ketua, sewa hanya ada 5 orang dan paketnya hanya ada beberapa potong saja ya teman-teman ya. Untuk teman-teman, bila pengen kirim paket atau beli tiket ke arah Pulau Sumatera dari kota Yogyakarta berarti nyaman, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274-375-965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Untuk harga tiket dari Jogja menuju kota Medan Rp680.000. ALS Mopin 357 bermesin Mercedes-Benz OHA 1526 ya. Untuk karoseri kayaknya ini tentrem, tapi di rehab lampu depan jadi jet bus 2 ya. Oke ya teman-teman, saya akhiri video siang hari ini tentang pemberangkatan bis ALS Mopin 357 ya.
dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Horas.